Sahabat-sahabat, selamat siang. Reno Sabto Channel. Ini pada siang hari ini saya sedang membersihkan gulma, ya. Gulma atau ini rumput yang sangat mengganggu di dunia tanaman hias, khususnya Sansevieria. Ya, ini saya akan cabut ya. Sebenarnya ini harus ganti total. Sebentar saya bawa. Ya, ini harus diganti total. Karena ini sangat mengganggu, terhambat pertumbuhan. Ini kalau tanaman hias lainnya selain Sansevieria mungkin sudah mati ya ini. Ini karena sangat banyak, ini penuh satu pot full. Nah, kita nanti review hasilnya setelah kita cabut gimana ya. Ya, kita tunggu video berikutnya. Ini Sansevieria ya, ini Sansevieria indukan, ini sudah rusak ini induknya. Tapi ini masih hidup kawan-kawan. Ini masih hidup. Ya ini. Setelah kita cabut ternyata ini beranak sebenarnya ini. Sansevieria-nya. Ini ya anaknya ya. Ini satu stulun. Nah, satu mata tunas ini menancap di induk. Ini anaknya. Ya, kalau setelah 4 bulan mungkin bisa kita panen. Ya. Tampak bersih dan terlihat tanamannya. Sapu sisa-sisa rumput, kita cabut lagi. Ya, ini poncel platinum. Karena ini sangat mengganggu di dalam dunia tanaman hias, khususnya Sansevieria. Ya, sangat menarik ini ya. Ini poncel setelah kita ambil rumputnya ya, baru nampak tanamannya ya, sebenarnya sangat indah ya kawan-kawan. Setelah bersih kita bisa menikmati hasilnya ya, seperti yang di atas ini sudah jauh dari rumput ya, sangat bersih. Nah, terlihat tanamannya ya, dibandingkan yang awal tadi begitu penuh rumputnya ya sahabat-sahabat. Sampai jumpa. Demikian review dari saya tentang hama rumput yang sangat mengganggu. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.